guys, cara mengolah anakan puyuh. Bahannya nih, poliovat, terus telur semut kecil-kecil, kroto juga boleh kalau ada. Kita campur jadi satu, kita aduk-aduk. Cara mengolahnya gini, siapkan air, siapkan lidi, lidinya dicelupkan ke air supaya tujuannya supaya makanan di sini lekat pada lidi, baru kita kasih. Ini dia guys, ini anak puyuh umur 10 hari setelah menetas. Ini udah bisa makan sendiri sebenarnya, cuman masih mau dibantu. Kadang-kadang masih dibantu ngeloloh. Kasih minumnya sedikit-sedikit aja guys, jangan terlalu banyak. Nanti bisa mati kalau terlalu banyak. Oke guys, terima kasih.